pengurus yang baru, tentu saja anak-anakku harus mau dibimbing, harus mau diasuh, diarahkan, sehingga anak-anakku bisa lebih baik menjalankan roda kehidupan dalam sisi semua kedisiplinan di pondok pesantren tercinta Latansa ini, sehingga Latansa menjadi lebih baik, lebih maju. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa man laddatu illa ba'dat ta'at. Allah menjanjikan dengan kelelahan yang anak-anakku rasakan, yaitu butiran-butiran mutiara yang terlahir dari derayan air mata takwa. Takwa kita menjalankan amanah, menjadi seorang santri, menjadi seorang guru, menjadi seorang pengurus, menjadi seorang anggota, sehingga generasi-generasi kader-kader muslim santri pondok pesantren Latansa termasuk golongan yang dijanjikan Allah di dalam firman-Nya, walaqad katabna bizaburi min ba'di dzikri annal ardha yarithuha ibadiyash shalihun, bahwasannya dunia ini, bumi ini, segala isinya hanya diwarisi kepada hamba-hambanya yang saleh, yaitu kader-kader muslim pondok pesantren Latansa. Siap dilantik karena Allah, siap berkhidmat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya satu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kepengurusan sebagai bekal memimpin masyarakat dalam berbagai macam kiprah. Kalian bisa menjadi contoh, bisa menjadi uswah, bisa menjadi qudwah. Bukan hanya sekedar memerintah, tapi harus mengikuti perintah. Bukan hanya meminta haibah, tapi harus mengikuti semua sunnah-sunnah yang ada di pondok pesantren ini. Semoga kedepannya saya bisa membimbing dan memimpin organisasi Santri Ikhwanus Shofa dengan lebih baik lagi. Saya mohon doa, harapan, ridho dan restu untuk kedepannya saya diberikan kesabaran dan semoga Tuhan menyertai langkah saya. Semoga kelak dalam kepengurusan saya bisa bertanggung jawab atas segala roda kepengurusan saya. Dan harapan saya kedepannya, saya bisa memperbaiki apa yang sudah baik dan mempertahankan apa yang sudah baik.